Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini selamat pagi, mau berangkat kerja. Adalah uang, maka keselamatan itu paling mahal. Karena kita pakai prinsip kayak gitu, teman-teman. Oke lah, kita menghargai waktu. Waktu adalah uang. Terus, apa? Keselamatan adalah yang paling mahal, teman-teman. Memang kalau kita berangkat lebih awal itu tidak terdesak-desak, nyantai. Sangat padat merayap.
Karena keselamatan itu jauh lebih mahal daripada kesehatan.
stasiun di Jawa Tengah biasanya sangat berkembang. Keselamatan itu yang utama. Sampai di Jatuh masih hijau lah. Kita kenalnya ini daerah hijau. Padahal maksudnya desa benar. Tapi orang biasanya bilang hijau. Seperti orang misalkan orang bilang itu kalau misalkan Depok itu Jakarta, Bekasi Jakarta, Tangerang Jakarta, padahal beda lain. Nah itulah ada salah kaprah ya. Tapi nggak masalah, orang tahunya itu. Orang tahu spesifiknya, tapi kadang kita sebenarnya itu kadang masih terlalu. Ini namanya miskonsepsi. Jalannya media sebenarnya. Ya, ini sangat mengunci shockbreaker atau suspensi. Nah, kalau di belakang mobil kayak gini, ya, jangan terlalu dekat karena jarak pandang kita akan tertutup. Kita tidak tahu depan kita itu ada lubang. Nah, kayak gini apa enggak? Terlalu dekat karena jarak pandang kita kan tertutup sehingga kita nggak bisa memilih mana yang kemudian tidak punya bahaya untuk kesehatan alam kita. Ini saya baru seperempat perjalanan teman-teman dari rute saya. Saya mau ke tempat kerja di Gunung Sanak Yatim. Ini jalur utama Jalan Nasional kita. Yang paling selatan ini masih sepertinya.
jalur nasional itu ini sudah paling bagus teman-teman, karena kebanyakan itu banyak sekali lubang gitu ya. Jadi mohon maaf kalau jenderal kesalahan kesalahan kita ya, dari Pak Polisi juga begitu teman-teman ya, jenderal kesalahan ya. Nggak mungkin bisa main gaspol karena kayak gini jalannya juga banyak kelokan, kadang kita membuang lubang kayak gini kan bahaya ya. Saya mau turn kiri, saya mau ambil ke arah ke wilayah desa yang jalurnya sudah mulai semi terabas. Oke, semi terabas sudah untuk ya. Ini teman-teman, jalur masuk ke tempat kerja saya di Kiasi sudah semi terabas. Bagaimana ini ya? Jadi jalur sudah jalur alternatif, jalur utama desa. Kalau kayak gini maksudnya pemerintah kabupaten ya, peralatannya pemerintah kabupaten atau DJP yang malah mandiri ya, bukan desa. Jalan satu sih ini udah terpaksa desain udah paling bagus, jalannya turun aja kelep udah biasa ya. Ini bikin tumbuh pasal ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi kawan itu dimanapun anda berada, semoga selalu sukses ya, kejar serikam tayang semoga tempat di jam tayang semoga tersampaikan oleh pusat driver juga. Kalau pemula ini saya ya tidak dari dulu masih sama pusat drivernya harus waktu ini jam tayang ini juga pelan banget ya. Nah, juga usaha teman-teman ya, jangan terlalu dipaksakan, tapi usahakan. Ya teman-teman, saya mau berangkat ke sekolah ya. Berbarengan dengan anak sekolah. Ini jalan yang saya lalui setiap hari seperti ini. Kak, itu hidupnya jika ada saja. Iya, itu ngomong murni kopi. Murni vlogging sahabat itu ya, mohon maaf karena durasinya lama, tapi jika teman saya suka penjelajah itu sangat cocok enak ya. Ini jalur ramai ini jalan utama di Kiasi ke Kretek. Ini udah jalur paling bagus teman-teman ya, tanya misalkan yang paling bagus ini ada pertasa seperti kita, alhamdulillah ya, dulu itu tidak ada pertasa seperti sekarang ini. Tujuannya Yamaha Vega ini harus tel antang-antang dari bawah atau main gas. Nah, hati-hati sembana kalau sampai sini ya, harus sabar ya.
teman-teman. Jalannya kelok-kelok, tertutup oleh rimbunnya pohon. Utamanya satu aja itu minibus, itu mikrobus. Mikrobus itu malah nanti kalau berangkat itu ada malah setelahnya anak jam anak sekolah. Nah ini daun-daun kayak gini licin banget teman-teman, hati-hati ya daun-daun yang di jalan ini, daun-daun ini pijak karena itu dan itu teman-teman, ayo. Nah, saya mau ngajar di depannya teman-teman ya. Sabar. Teman-teman, kalau nanjak usahakan jangan di belakang metik. Kenapa teman-teman? Kalau motor kita bukan motor metik ya, kita jalan misalkan jangan di belakangnya metik, karena kalau kita mau gasol kalau ada lapangan kita nggak nyampe ya, pertama nggak nyampe melanggar. Kalau mau di depannya metik ya agak jauhan dikit ya, jangan terlalu dekat, intinya jaga jaraknya, karena jika kita motor kita yang bukan metik nggak keluar kayak gini motor metiknya juga langsung turun ke kita ya. Tuh ya, nah karakternya motor metik kan low, motor biasa kan bisa itu satu ibarat motor metik kan juga kan motor metik kan satu motor ini kan ada motor motor sekitar 500 meter lagi.
manjat. Manjat. Bebar di sini murid stres driver andal level driver yang andal macam cukup di sini sudah pengalaman super di medan seperti ini belum ekstrim teman-teman, yang ekstrim lagi ada di atas manjat ini pun licin. Kalau ban-ban kayak gini di tanjakan ekstrim itu kurang bagus nih. Ini yang bikin licin kayak gini. Nah, rumah abang, tanah abang sama daun. Awal lagi bantu belas itu nggak terlalu dikembangin malah rusak, malah di kerasin nggak punya grip itu. Kalau fasilitas di kayak ini kurang bagus sekali. Tapi saya pakai bantu belas karena untuk apa ya? Karena motor saya itu sering banget bocor, bunyi. Saya pompa saya menanjak nih, ini ya lumayan tanjakan ini. Okay.